Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la mudilla lahu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali sampai di bulan suci Ramadan. Doa-doa kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku ke bulan suci Ramadan, dikabulkan oleh Allah. Kita masuk ke bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah setiap orang yang sampai ke bulan suci Ramadan mendapatkan Ramadan? Apakah setiap orang yang dipanjangkan umurnya masuk ke bulan suci Ramadan mendapatkan Ramadan? Ternyata tidak. Banyak yang masuk Ramadan tetapi tidak dapat isi nilai dari Ramadan. Dalam bahasa tema kita itu adalah enggak panen. Tanggalnya dapat, bulannya dapat, panennya enggak ada. Tanggalnya dapat, masuk ke tanggal-tanggal Ramadan. Bulannya masuk, tapi dia tidak melakukan panen. Salah satu panen Ramadan, salah satu keberkahan Ramadan adalah semestinya dari Ramadan ke Ramadan hidup kita semakin hari semakin bahagia. Karena Allah memerintahkan kita latihan Ramadan supaya hidup tambah apa? Pernah dengar hadis yang sangat populer, saya yakin semua pernah dengar. Bisa'im farhatan. Seorang yang berpuasa itu, kata Allah SWT, mendapatkan dua apa? Kegembiraan. Pernah dengar ya? Semua dengar ya? Pernah dengar hadis ini? Dua kegembiraan. Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas bahwa orang yang berpuasa, orang yang berramadan dengan sesungguhnya, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan hari ini. Kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan besok. Kapan? Ketika ketemu Allah. Kebahagiaan hari ini disimbolkan dalam bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Farhatan, dua kegembiraan, dua kebahagiaan, dua kesenangan. Yang pertama adalah farhatun, kegembiraan ketika berbuka. Dan alhamdulillah memang ternyata berbuka itu pasti mengembirakan ya. Ya. Makanya kalau mau buka itu semua suasana hati mulai berubah. Apalagi memang sudah berhadapan dengan apa? Dengan makanan. Gembira. Ternyata gembira itu bukan karena makanannya enak. Enggak. Saya lihat orang-orang yang bukanya sederhana pun, di Mekah itu bukanya cuma pakai apa? Korma dengan roti, roti tawar begitu. Gembiranya juga luar biasa. Jadi artinya di sini sesungguhnya bukan karena melihat makanannya gembira, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Yang pertama kita akan bahas tentang farhatun, kegembiraan ketika berbuka. Bapak dan Ibu perhatikan, ini luar biasa. Mengapa kita gembira ketika berbuka puasa? Padahal terkadang di depan kita makanan-makanan yang sederhana. Kalaupun makanannya mewah, banyak makanan, banyak pilihan, ternyata 1-2 butir korma atau 3 butir, sunahnya witir, ya, 1 atau apa? 3 dan air apa? Air putih itu sudah sangat membuat kita gembira. Ternyata Bapak dan Ibu, Ramadan melatih kita melalui puasa kembali bergembira
dengan nikmat Allah yang paling kecil dan sederhana. Kita sudah sering kehilangan kegembiraan. Menerima gaji masih gembira gak ya? Hah? Menerima gaji masih gembira gak? Beda banget antara gaji pertama dahulu ketika baru apa? Baru diterima kerja dengan gaji sekarang. Gaji sekarang sudah tidak kita anggap sebagai sebuah nikmat, sudah kebiasaan. Maka salah satu musibah bagi kehidupan kita adalah ketika nikmat yang diberikan Allah semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak diberikan, semakin hilang nilainya. Makanya puasa membuat kita mengerti kembali akan nilai satu teguk air. Betapa gembiranya kita dengan nikmat Allah yang sedikit, sementara Allah memberikan nikmat begitu banyak. Makanya target daripada puasa dari ayat 183 sampai 186 ada 4 la'allah. Ada 4 target ya. La'allakum tattaqun. Agar kalian apa? Bertakwa. Di ayat yang berikutnya in kuntum ta'lamun, agar kalian atau ketika kalian ngerti, ketika kalian paham. Yang ketiga la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka Ramadan ini semestinya semakin membuat kita bahagia karena kita merasa semakin banyak nikmat Allah. Silakan punya apapun, silakan beli apapun, silakan hidangkan apapun. Tetapi ternyata yang membuat kita zahabazoma. Apa zahabnya zahabazoma? Dahaganya apa? Hilang. Dan tenggorokannya apa? Basah. Wasabatal ajru insyaallah. Dan pahala tetap dengan apa? Dengan hanya satu teguk, dua teguk air. Makanya orang yang berpuasa akan sangat bersyukur sekali mendapatkan satu teguk, dua teguk air. Bagaimana dengan kita yang telah mendapatkan literan air? Jutaan rupiah, miliaran rupiah. Maka musibah yang paling besar bagi orang kaya adalah dia kehilangan pemahaman terhadap nilai dari apa yang dia miliki. Dia gak tahu lagi nilainya, duit. Hati-hati dengan musibah ini. Makanya banyak orang yang bodoh di dalam melakukan sikapnya terhadap uang. Teman-teman, bapak dan ibu-ibu, banyak orang yang membazirkan uang sementara dia bisa bikin pahala banyak. Poya-poya mereka gak mikir, tetapi mencari pahala mereka mikirnya luar biasa. Maka kesenangan yang pertama ini harus kita rebut. Kita harus lebih bahagia di dunia ini karena nikmat Allah kepada kita begitu banyak. Suatu saat ada riwayat ceritakan begini, ada seorang ulama berjalan, lalu dia dengar dari sebelah jalan di sebuah tempat di dalam rumah ada orang yang mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Terima kasih Allah atas nikmat-Mu yang banyak kepadaku. Terima kasih Allah atas nikmat-Mu yang luar biasa kepadaku. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan kepadaku. Itu diulang-ulang terus. Kira-kira orang ini orang lagi ngapain? Lagi bersyukur atau lagi sedih? Lagi bersyukur atau lagi sedih? Lagi syukur. Kira-kira syukurnya tinggi atau enggak? Kalau kalimat itu diulang-ulang terus. Lagi senang banget atau tidak? Ya Allah, terima kasih Allah. Ya Allah, terima kasih banyak banget nikmat yang Kau berikan kepadaku. Ya Allah, ya Allah, segala puji bagimu. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Sekian banyak kalimat puji terus. Tidak ada satupun kalimat yang dia katakan kecuali kalimat pujian. Pasti orang ini lagi happy sekali, lagi gembira sekali. Seperti kita kalau lagi mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, betul, gembiranya luar apa? Dapat bonus, dapat apa? Wah, senang sekali. Karena pujian yang luar biasa, maka ulama ini, alim ini berhenti di jalan dan dia mendekat ke rumah. Kira-kira siapa sih yang ngomong ini? Segembira apa sih dia?
dan dapat nikmat apa? Kok apa? Senangnya luar luar biasa. Ketika dia dekatin rumahnya, dia intip, ternyata yang ngomong itu orang yang sedang terbaring. Yang ngomong itu orang yang sedang terbaring di tempat tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, katanya. Kata yang terbaring itu, ternyata dia sendiri tidak bisa bangun untuk menyambut tamunya. Dia sedang terbaring. Dilihat, ternyata orang itu lumpuh, tidak bisa berdiri, hanya bisa terbaring. Lalu dilihat lagi, ternyata apa? Dua matanya buta. Dua matanya buta. Dan ternyata juga pendengarannya pun kurang. Yang sempurna hanya mulutnya yang bisa apa? Yang bisa ngomong dengan jelas. Ditanyalah, heran, apa yang disyukurin orang ini? Kok yang diucapkan cuma apa? Kalimat pujian. Apa yang disyukuri? Badan lumpuh, mata apa? Buta, telinga ngomong harus lihat supaya kedengaran. Apa yang disyukuri? Apa kata orang yang terbaring ini? Demi Allah, mulut yang masih bisa berzikir dan memuji ini adalah nikmat yang mahal. Mulut yang masih apa? Bisa berzikir dan memuji Allah itu adalah nikmat yang mahal. Jadi ternyata, perhatikan Bapak dan Ibu, sekian banyak kekurangan yang kita lihat pada dirinya, ternyata dia tidak melihatnya kekurangan. Yang dia lihat apa? Mulut yang masih utuh. Itulah yang diajarkan puasa. Sekian banyak yang kita miliki, ternyata dengan sedikit nikmat kita bisa gembira. Sepotong dua potong makanan, walaupun punya berpiring-piring makanan, tidak akan lebih enak daripada yang pertama kali kita makan ketika berbuka. Yang paling enak itu ketika apa? Makanan yang pertama. Yang kedua, ketiga sudah tidak lebih enak. Makanya berpuasa semestinya membuat kita lebih bahagia, lebih bersyukur, karena nikmat Allah begitu banyak. Dia kurang mata, dia kurang telinga, dan lumpuh tidak dia lihat. Tapi yang dia lihat apa? Masih punya mulut. Nah, ini yang sering terjadi Bapak dan Ibu. Kita tidak bersyukur dengan nikmat kita yang diberikan oleh Allah, karena kita fokus kepada kekurangan. Cara hidup bahagia, cukup dengan terus bersyukur, maka kita akan bahagia. Ibu-ibu, kapan sedih? Bapak, kapan sedih? Tahu gak kapan kita sedih? Kapan kita menangis? Kapan kita galau? Kapan? Sederhana jawabannya, lagi gak bersyukur. Lagi gak? Atau lagi fokus kepada sesuatu yang tidak kita syukuri, tidak kita nikmati. Galau, sedih. Maka ketika kita switch, melihat sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita galau, kita switch, melihat kepada panen kebaikan, maka itu akan membuat kita bahagia. Yang kedua, yang pertama adalah la'allakum tashkurun, lebih bersyukur. Oleh sebab itulah orang yang berpuasa tapi tidak tambah bahagia. Apa salah satu tanda bahagia itu? Hatinya senang, membuat orang lain senang, itu bahagia. Kalau senang saja, dirinya yang senang. Karena kebahagiaan itu didapatkan, yang lebih baik atau lebih menyenangkan adalah dengan membahagiakan orang orang lain. Makanya sebab itulah bahagia yang paling membahagiakan orang adalah memberi buka orang. Kita buka aja udah senang, makanya memberikan bukaan kepada orang lebih senang lagi. Saya perhatikan orang-orang yang sibuk memberikan buka kepada orang lain, kadang-kadang dia sendiri nggak buka, dia sendiri nggak apa,
nggak makan, tapi dia sudah apa? Udah kenyang. Dia cukup air. Sementara saya memperhatikan beberapa orang yang berbagi kepada orang lain, dia sibuk membagi, memberikan makan orang lain. Sementara dia sendiri, ternyata bahagianya sudah membuat senang. Sebaliknya orang serakah, ya, dia nikmat ambil. Ada nggak orang yang buka juga, ya, walaupun puasa juga masih apa? Masih serakah. Sungguh dia tidak menikmati, walaupun dia makan dia tidak membuat dia menjadi bahagia. Terus yang kedua, kebahagiaan yang kedua apa? Kalau ini kebahagiaan hari ini, maka semestinya kita tambah bahagia. Kita punya kerjaan, kita punya apa? Punya duit, kita punya apa? Ya, keluarga, kita punya istri, itu membahagiakan sekali. Ya. Namun yang sering terjadi, kita lupa dengan kebahagiaan itu, lalu bersedih. Yang kedua, kebahagiaan yang luar biasa, farhatun indah liqa'i rabbi. Bahagia ketika ketemu dengan Allah. Mengapa? Mengapa puasa membuat kita akan bahagia sekali ketemu dengan Allah? Ada yang tahu? Kalau ada orang yang menjanjikan kepada kita, kalau kamu datang besok, saya kasih uang 1 juta. Pas ketemu dikasih 1 juta, gembira nggak kita? Gembira. Itu tapi biasa gembiranya. Kenapa biasa? Karena sudah dia disebutkan, dijanjikan. Tapi yang menariknya puasa itu, ketika kita ketemu dengan Allah, ada surprise, ada kejutan yang luar biasa. Perhatikan Bapak dan Ibu, hadisnya luar biasa. Al-hasanatu bi'asri amsalihah. Kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipatan, dan sampai lipatan 700 kali lasabimiyah, sampai 700 kali. Jadi setiap kebaikan dibalas 10 sampai 300 kali. Illa saum, kecuali puasa. Kecuali apa? Puasa. Ini yang puasa gembira enggak ya? Yang puasa gembira enggak ya? Harusnya gembira, kecuali puasa. Kenapa? As-sawmu li wa ana ajzi bi. Jadi Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, berfirman dalam hadis qudsi, setiap kebaikan dibalas antara 10 sampai 700. Maka kalau kita dapat 700, alhamdulillah. Tapi yang menarik adalah as-sawmu li. Puasa itu untukku. Yang kalian kerjakan itu apa? Untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku yang membalasnya. Jadi berapa balasan puasa? Berapa balasan puasa? Kejutan. Berapa balasan puasa? Kejutan. Jadi Allah mengatakan semua amalan dibalas antara 10 sampai 700 kali. Tapi puasa yang kau lakukan untukku, aku yang membalasnya. Maka jangan lagi hitung berapa jumlahnya. Makanya dikatakan lisa'im farhata, dua kebahagiaan, dan salah satu kebahagiaannya adalah ketika bertemu dengan apa? Allah, karena akan ada kejutan. Berapa jumlah yang kita dapatkan? Kita tidak tahu. Jumlahnya pasti lebih dari hitungan yang biasa, 10 sampai 700 kali. Berapa kali lebih kelipatannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dan Allah Maha Mulia. Itulah sebabnya puasa ini menjadi amalan bagi orang-orang yang ingin dapatkan kejutan-kejutan. Orang-orang yang ingin mendapatkan kejutan, dia akan menjadikan puasa sebagai amalan yang dia akan menumpuk amalnya. Bapak dan Ibu, itulah sebabnya Allah menjadikan dua keutamaan bagi orang. Pertama, pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Dan yang kedua, ampunan dosa yang luar biasa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini membahagiakan bagi orang yang banyak dosa. Hadis ini akan membahagiakan sekali bagi orang yang butuh ampunan. Tapi bagi orang yang biasa-biasa saja, tidak punya dosa,
banyak amalnya, hadis ini akan menjadi berita biasa. Tapi bagi Abu Bakar Siddiq, bagi Umar bin Khattab, para ulama, gembiranya luar biasa karena pengampunan. Dan ampunan Allah kepada orang-orang yang berpuasa luar biasa. Dalam hadis yang lain, ini puasa sunnah, dikatakan barang siapa yang berpuasa satu hari, dijauhkan dia dari api neraka 7 tahun perjalanan. Membahagiakan sekali Bapak dan Ibu. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan dunia. Kita tambah bersyukur, tambah menikmati, tambah qanaah, tambah ridha. Kenapa kita tidak bahagia? Karena tidak ridha. Yang diterima enggak disukai, yang tidak dapat diinginkan. Yang didapatkan disesali, yang belum dapat dirindukan. Inilah penyakit kita. Dunia menjadi sempit karena selalu diisi dengan keluh kesah. Sementara Ramadan membuat kita luar biasa. Perhatikan ibu-ibu, saya ingin bercerita Bapak tentang Nabi Musa. Pernah dengar Nabi Musa yang pergi ke Madian? Bagaimana dia ridho kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Nabi Musa ketika habis memukul apa, orang Kopti, di mana itu? Di Mesir. Dia lari. Larinya ke Madian. Madian itu di, kalau sekarang di mana? Di Yordan. Di Yordan. Dia lari karena orang melarikan diri, perjalanan jauh itu tentu perjalanan tanpa bawa bekal. Lapar, haus, dahaga. Semua dihadapi. Tapi yang menariknya adalah Nabi Musa tetap ridho dan berharap kepada Allah saja. Maka diceritakan bahwa beliau ketemu dengan orang-orang yang lagi apa? Lagi mengambil air. Lagi mengambil air. Lalu Nabi Musa melihat ada 2 orang putri berada di sudut jauh. Mereka berdua saja, tidak ikut berebut dengan laki-laki mengambil air. Lalu didekati oleh Musa. Ada apa? Kata salah seorang wanita yang berdiri itu, kami sedang mengantri mengambil air dan kami tidak akan mengambil air kecuali semua sudah pergi. Karena dia menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya. Lalu Musa mengambilkan air untuk mereka. Bapak dan Ibu, Musa ketika itu tidak punya semua yang ditakutkan oleh manusia. Ketakutan-ketakutan itu ada pada Musa semua. Yang pertama, Musa tidak punya tempat tinggal di mana dia tinggal, karena dia orang apa? Orang pelarian. Yang kedua, Musa tidak punya uang. Lalu yang ketiga, Musa tidak punya makanan. Dan yang terakhir, Musa tidak punya keluarga. Semua ketakutan yang membuat kita takut kalau kita gak punya ini. Gak punya uang, gak punya kerjaan, gak punya keluarga, gak punya rumah, tempat tinggal. Maka ketika setelah selesai air diambilkan untuk gembala daripada 2 putri ini, semestinya kesempatan bagi Musa untuk mengatakan kepada putri, udah deh bilang aja kepada bapakmu, ya, besok-besok biar saya saja yang ngambilin air, ya, biar dapat apa? Dapat kerjaan. Kalau dapat kerjaan, dapat duit. Ya. Semestinya idenya ide begitu. Tapi apa yang dilakukan Musa? Sebagaimana 2 putri ini menjaga kehormatannya, Musa pun menjaga kehormatannya. Dia tidak ngomong apa-apa kepada 2 putri itu. Setelah selesai, air diambilkan untuk semua domba-dombanya, lalu Musa pergi ke tempat di mana dia bisa berteduh di bawah pohon, tanpa ngomong apa-apa. Ternyata dia tidak ngomong kepada 2 putri itu, tapi dia ngomong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak minta kerja kepada orang. Dia tidak minta upah dari apa? Dari memberikan air.
dan dia juga tidak minta perlindungan kepada siapapun di situ, padahal dia adalah orang yang dalam perlarian. Tapi dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, aku terhadap apapun yang engkau berikan kepadaku dari kebaikan sangat butuh. Aku terhadap apapun yang ingin engkau berikan kepadaku dari kebaikan sangat butuh. Yang menarik ada dua di sini, Bapak dan Ibu. Yang pertama dia mengatakan hanya butuh. Yang kedua dia tidak menyebutkan apa butuhnya. Dia tidak sebutkan aku butuh kerjaan, aku butuh makan, tidak disebutkan. Cuma dia katakan apapun yang engkau turunkan kepadaku dari kebaikan aku butuh. Rabbi, wahai Tuhanku, dari apapun yang kau turunkan dari kebaikan aku butuh. Tahu-tahu apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Masih dibelindung di bawah pohon yang sama. Tahu-tahu salah seorang putri itu apa? Datang. Dengan malu-malu dia mengatakan kepada Musa, "Musa, apa katanya? Bapakku ingin bertemu dengan Bapakku ingin bertemu dengan." Berarti kan tadi takutnya ada berapa tadi? Ada 4 ya? Takut lapar karena enggak punya makanan, orang puasa ya? Duit enggak punya. Kerjaan enggak punya, keluarga enggak punya. Semestinya kalau dia minta upah yang didapatkan apa? Duit. Kalau dia minta kerja yang didapatkan apa? Duit. Tapi yang menariknya adalah ketika putri ini datang kembali, ke putri Nabi Syuaib ini datang kembali dan menyatakan bahwa orang tua kami mengundangmu, apa yang didapatkan oleh Musa? Perhatikan Bapak dan Ibu, apa yang didapatkan oleh Musa? Apa yang didapatkan oleh Musa? Empat-empatnya didapatkan oleh Musa. Yang pertama terbalik, bukan duit, tapi apa? Keluarga. Jadi menantu, malah disuruh pilih di antara dua. Bayarannya apa? Maharnya apa? Maharnya kerja. Kerjanya luar biasa, disuruh berapa? 8 tahun. Kalau engkau mau tambahin silakan, ini hebat ya. Boleh 10 tahun. Musa milih cukup atau nambah? Ditambah jadi 10 tahun. Dan yang berikut dia dapat uang dan dapat rumah. Dan yang terakhir, yang buahnya yang luar biasa dari 4 ini, beliau mendapatkan kenabian. Begitulah ketika kita mensyukuri nikmat Allah SWT dan bersandar kepada Allah, maka kita akan mendapatkan semua kebaikan. Gak perlu kita sebut, Allah Maha tahu. Kita banyak cerewet banget, disebutin satu-satu detail. Bahkan kalau doa pakai, ya Allah caranya begini ya Allah. Pakai nunjukin caranya kepada apa? Dan namanya si Pulan ya Allah. Nyebutin ya Allah pengen jodohnya itu namanya si Pulan bin Pulan. Kita gak tahu Allah punya rencana yang lebih baik. Dan puasa itu mengajar kita itu. Dari sekian banyak nikmat Allah, ternyata sedikit cukup. Dan ketika cukup itu, timbul qanaah, ridha, yang membuat akhirnya semua yang lain teroptimalkan. Orang yang tidak bersyukur membuat apapun yang ada pada tangannya tidak bernilai. Perhatikan firman Allah, la in syakartum wa in kafartum. Maka ketika kita kufur, semua nikmat Allah hilang nilainya. Satu teguk, dua teguk air bernilai. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, ada orang beli tas Hermes 950 juta. Wah. Kebayang gak kalau kita ngasih bukaan orang lain 950 juta itu berapa orang yang bisa kita kasih buka? Satu pahala puasa dengan satu bukaan, itu pahalanya dahsyat. Bagaimana kalau kita memberikan buka orang dengan sekian banyak? Ada orang-orang kaya yang tahu nilai duit, tapi banyak orang-orang kaya yang tidak bersyukur, yang tidak tahu nilai duit. Ada Sulaiman Raji yang punya Bank Raji, saking
saking memikirkan bagaimana bisa ngasih bukaan kepada orang, bagaimana bisa sedekah kepada orang, sampai beliau menanam dulu korma 200.000 batang, semuanya untuk apa? Untuk buka puasa. Orang punya ide, Bapak dan Ibu, tapi kita kadang-kadang uang jutaan di kantong kita tidak mendapatkan pahala apa. Seseorang ketika saya berceramah tentang keutamaan tentang berbagi di bulan Ramadan, setelah selesai ada yang wil saya dari samping. Ustaz, mohon maaf mau tanya, saya gak berani nanya tadi, saya berani nanya sekarang. Nanya apa? Boleh gak ngasih bukaan itu cuma aku aja, aku gelas saja? Boleh gak Ustaz, kalau seandainya nanti kalau saya bagi, malu-malu ya, kalau saya ucap lama bagi, lauknya cuma tempe aja. Gak apa-apa, bisa jadi itu lebih nikmat. Emang kenapa? Apa jawabnya pertanyaan Bapak? Saya tanya kepada dia, emang kenapa? Dia jawab, saya tukang ojek, Ustaz. Dapat 50.000, 100.000 sebagian untuk keluarga, boleh gak saya beli aqua beberapa biji lalu saya bagi-bagi dia? Demi Allah, Bapak dan Ibu, 100.000 dia dengan pikiran begitu jauh lebih bernilai dari orang yang mempunyai jutaan tapi tidak pernah berniat untuk kebaikan. 50.000, 100.000 bisa bersyukur dan berbagi persis seperti tadi, tidak punya mata, tidak punya apa? Lumpuh dan telinga, bersyukur dengan begitu. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, masalah akan tetap banyak, tantangan akan tetap banyak, tapi yang pasti kita akan hadapi dengan gembira. Tahu gak Bapak dan Ibu, siapa yang paling berat tantangan hidupnya? Siapa yang paling berat tantangan hidupnya? Siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau adalah manusia yang paling apa? Paling galau? Paling sedih? Atau paling bahagia? Paling bahagia. Jadi artinya kebahagiaan itu bukan berarti lalu masalah kita jadi apa? Jadi selesai, enggak. Masalah kita akan tetap banyak, mungkin akan lebih banyak. Tapi yang membuat kita bahagia adalah ketika kita mensyukuri lalu menghadapi masalah Allah dengan kesyukuran. Itu yang semestinya kita lakukan, dan Ramadan ini semestinya membuat kebahagiaan itu. Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah SWT, Musa dengan tantangannya mendapatkan kebahagiaan itu, dan semua orang-orang yang hidup selalu mempunyai tantangan. Tapi sebagaimana kita dilatih oleh Allah dengan puasa, ternyata sederhana sekali kita itu. Lapar seharian, diganjel dengan air dan makanan, apa? Selesai. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut dalam hidup. Suatu ketika datang orang kepada Rasulullah, ya Muhammad, dia belum Muslim, ya Muhammad, manggilnya masih pakai apa? Pakai nama Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri aku sedekah. Kata Nabi Muhammad, sini. Kebetulan. Nih, semua. Ambil. Satu lembah binatang ternak suruh apa? Suruh ambil. Langsung orang itu pulang ke kampungnya. Dan berita. Menyampaikan berita. Hei, orang kampung. Semua kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad. Dia benar-benar Nabi. Apa tandanya? Takut miskin, katanya. Ternyata salah satu strategi setan membuat kita tidak beriman adalah diancam dengan ancaman apa? Kemiskinan. Gara-gara miskin, orang melakukan apapun untuk mendapatkan kekayaan, walaupun dia kaya. Gara-gara miskin, orang bakhil untuk berbagi. Padahal kemiskinan itu hanya masalah apa? Miskin dan kaya itu ternyata cuma rasa loh. Ada gak orang miskin rasa kaya? Ada gak orang miskin rasa kaya? Ada. Itu
yang disebutkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang-orang muhajirin. Orang muhajirin itu dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, kalau orang enggak kenal dengan mereka, mereka akan mengatakan itu orang kaya padahal dia adalah orang-orang miskin. Karena iffah Abu Hurairah itu, Bapak dan Ibu, walaupun perutnya keroncongan pantang minta. Abu Hurairah itu sama seperti tadi. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orang yang enggak punya kerjaan sehingga enggak terikat, aku orang yang enggak punya rumah sehingga harus balik ke rumah, dan aku adalah orang enggak punya istri, enggak punya keluarga yang harus aku penuhi tanggung jawab kepadanya. Tiga-tiganya enggak punya. Tapi dia ngomong tentang ini dengan rasa bangga kepada Rasulullah, dan dia katakan, karena itu aku punya waktu yang banyak, aku ingin mengikutimu. Nah, Abu Hurairah itu kalau lapar, Bapak dan Ibu, enggak pernah ngomong. Suatu ketika dia lapar sekali, enggak ngomong. Cuma dia berdiri aja keluar depan pintu pertama, habis sholat dia langsung berdiri, bukan angkat tangan, mengucapin salam, assalamualaikum. Mudah-mudahan ada di antara jemaah yang mengenali muka orang lapar, begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata sekian jemaah enggak ada yang paham. Sering kan gitu ya? Kita enggak paham dengan orang yang apa? Kesusahan, apalagi zaman sekarang. Karena saking banyaknya orang yang minta, maka kita kira kalau enggak minta dia enggak susah. Makanya kalau saya selalu mengatakan, cari orang miskin yang tidak minta. Cari orang miskin yang tidak minta. Jangan dikira bahwa ketika dia tidak minta tidak susah. Jadi Abu Hurairah di situ disalami, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia enggak pernah ngomong. Sampai terakhir imam yang keluar, Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah sudah tahu ini muka orang yang muka orang lapar. Lalu Rasulullah katakan, dia ke rumah. Enggak dikatakan lagi lapar ya, enggak gitu. Kalau kita udah enggak kasih makan, ya ini kawan muka lapar. Enggak begitu. Langsung Rasulullah katakan dia ke rumah. Dibawa oleh Rasulullah ke rumah, padahal Rasulullah juga enggak tahu di rumah ada makanan atau tidak. Maka ketika datang ke rumah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ada sesuatu? Kata Aisyah, alhamdulillah, barusan ada orang yang memberikan hadiah susu. Jadi Rasulullah itu tidak makan sedekah dan tidak makan zakat. Makanya cuma hadiah, dan hadiah itu pun kalau rasional, jadi bukan berlebihan. Dikasih susu satu mangkok. Kata Rasulullah, keluarkan. Pas dilihat oleh Abu Hurairah, alhamdulillah, kelihatannya cukup ini. Cukup untuk berdua. Minum beliau dengan siapa? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Abu Hurairah, teman-temanmu di Papilun, jadi Rasulullah itu punya sufah Papilun, tinggal orang-orang miskin. Kata Rasulullah, teman-temanmu di sufah ada enggak? Kata Abu Hurairah, ada ya Rasulullah. Sebenarnya dalam hatinya kalau manggil teman-teman ini pasti pasti enggak cukup. Tapi Abu Hurairah taat kepada Rasulullah, dipanggil. Tidak ada satu pun temannya di situ kecuali dipanggil. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, kami datang ke rumah Rasulullah, lalu kami duduknya begini. Duduknya apa? Saking padatnya, sampai duduknya rapat. Sementara susunya? Maka Abu Hurairah yang lapar itu, mungkin kebayang ini tidak akan cukup. Tapi beliau taat kepada Rasulullah. Yang luar biasanya lagi, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, coba kamu bagikan kepada teman-teman. Siapa yang lapar? Abu Hurairah. Yang suruh bagi siapa? Ini mangkoknya. Lalu diambil pakai gelas itu, diminumkan kepada semua. Dan terakhir, setelah semuanya minum, gelasnya diambil oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengambilkan untuk Abu Hurairah. Karena lapar sekali, diambilin langsung apa? Habis. Diisi lagi oleh Rasulullah. Habis lagi. Diisi lagi oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Hurairah mengatakan, cukup ya Rasulullah. Kebayang, satu mangkok memberikan keberkahan kepada semua. Begitulah Bapak dan Ibu, keberkahan daripada hidup ini. Maka sering sekali sedikit itu lebih berkah kalau kita syukuri, sementara banyak menjadi tidak berkah kalau tidak disyukuri. Maka Ramadan semestinya membuat kita semakin bahagia, karena yang diberikan Allah tidak sedikit. Banyak atau sedikit? Banyak. Lalu mengapa
sering kita tidak bersyukur dan sangat pelit untuk berbagi. Semestinya Ramadan membuat kita berbagi. Tertutup. Anisah suatu ketika sedang berbuka, mau berbuka, belum berbuka, dan makanan yang dihidangkan di depannya hanyalah satu potong roti. Sebelum berbuka, beliau ingin berbuka dengan roti ini, tapi ternyata ketika waktu berbuka datang, ada orang yang mencuilnya, meminta makanan untuk berbuka. Yang menariknya, Bapak dan Ibu, semestinya logika sederhana kita, rotinya dibagi dua, ya? Lalu dia apa? Dikasihkan separuh, lalu separuh untuk kita. Tapi yang dilakukan oleh Anissa aneh, semua rotinya dikasih. Pembantunya bertanya, ya Anissa, ya Umar Mukminin, dengan apa? Dengan kenapa engkau kasihkan semua? Bukankah separuh bisa? Jawabannya luar biasa. Jawabannya apa? Aku sedang puasa. Apa artinya? Apa artinya? Orang yang berpuasa tidak butuh makanan, maka dia bisa berbagi dengan makanannya. Yang sering terjadi, kita puasa mikirin. Akhirnya kita sangat takut tidak berbuka puasa. Dan salah satu ketakutan yang diancamkan oleh iblis dan setan adalah ketakutan dengan kelaparan. Juk lapar. Makanan banyak tapi takut lapar. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Takut anak kita lapar sehingga kita menjadi pelit. Takut diri kita lapar dan seterusnya. Padahal kalau orang berpuasa tentunya dia tahu bahwa orang puasa adalah lapar dan tidak takut lapar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membuat kita lulus dan benar-benar panen kebahagiaan sehingga kita benar-benar mendapatkan hasil dari Ramadan. La'allakum tashkurun. Terima kasih. Bila terbidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.